Selesai meninggalnya komedian Sapri Pantun, pihak keluarga diinformasikan tak langsung mengabarkannya kepada sang istri. Hal itu lantaran sang istri sedang dalam keadaan hamil. Almarhum pun menyampaikan pesan terakhirnya terkait siapa pendamping sang istri yang akan segera melahirkan itu. Dilansir Tribunnews.com, sang istri yakni Irma Suryani mengaku sedih dan tak kuat menahan tangis lantaran tak segera dikabari terkait meninggalnya sang suami. Ia pun mengetahui kabar tersebut dari televisi. Adik Sapri yakni Doli saat ditemui di RS Sari Asih Ciledug, Tangerang, Banten pada Senin 10 Mei 2021 memberikan keterangannya. Pihak keluarga diinformasikan memilih untuk tidak mengabari secara langsung pihak sang istri. Hal itu lantaran keluarga memikirkan kondisi kesehatan istri Sapri Pantun yang sedang berbadan dua. Doli menegaskan hal ini merupakan kebaikan karena Irma ingin melahirkan pada tanggal 18 Mei mendatang. Irma dikabarkan sempat menceritakan komunikasinya dengan sang suami yang sedang dirawat intensif. Irma kerap mewanti-wanti suaminya agar fokus dengan kesehatan. Pasalnya, Sapri Pantun yang sempat kritis itu memikirkan siapa yang nantinya menemani sang istri melahirkan. Diinformasikan bahwa nanti jika sampai melahirkan, Sapri belum sembuh, Irma akan ditemani sang adik. Dikabarkan sebelumnya bahwa pelawak Sapri Pantun mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin 10 Mei 2021 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah diinformasikan dimakamkan di TPU Ulu Jami pada Minggu 11 Mei 2021 pagi. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.